Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai ketat itu seni. Tak bugil, tak ada isu lah. Ini respon naik hantu Alif Syukri. Maai, Alif Syukri dah bersuara dah. Okey, jom kita tengok apa cerita selanjutnya. Usahawan kosmetik sensasi Datuk Seri Alif Syukri 36 mempertahankan konsep muzik video lagu raya terbarunya Cak Kun Cak Raya sekadar seni dan hiburan. Alif berkata dia bukannya berbogel atau beraksi seksi dan tidak melihat wujud isu pun pada muzik video terbabit. Kata Alif Syukri, konsep yang diberikan itu adalah daripada penata rias saya kerana dalam sebuah produksi, saya bukan kerja seorang. Bila tarian itu dibuat, bagi saya tiada masalah. Selagi baju tu tak seksi, menjolok mata, tak berbogel, tak ada isu pun. Kalau kita tengok tarian gimnasium ataupun kolam renang, ada juga kan? Senang cerita, ia bergantung pada diri kita sendiri. Kalau rasa menjolok mata, terpulang. Bagi saya, saya tak buka aurat, tak berpegangan tangan. Pakai makeup itu hanya sekadar seni. Begitulah kata Alif Syukri. Menyifatkan dirinya sebagai artis nombor satu Malaysia, Alif juga yakin ramai peminat. Ramai peminat menunggu lagunya itu dan dia tahu apa yang perlu dipatuhi supaya lagu itu boleh diterima radio maupun TV. Kata Alif Syukri lagi, tolong bagi saya ruang untuk berkarya dan menghiburkan. Tolong terima saya sebagai artis. Saya yakin tiada video yang dikeluarkan akan menjolok mata. Saya yakin saya akan menjaga hati semua pihak, terutama keluarga, isteri. Anggap saja hiburan, jangan ambil serius. Selepas ni akan ada juga penampilan artis lain yang mencuit hati. Tapi kalau tak mau tengok, tak payah, langkau saja, tak ada pasaan, kata Alif Syukri. Dalam pada itu, Alif memohon agar tidak membabitkan dan mengganggu keluarganya jika tidak berpuas hati dengannya. Katanya dia terima saja segala cacian yang tak mampu dikawalnya. Kata Alif lagi, terima kasih kepada yang mencecer, menghina dan juga dan ada juga yang memuji. Sebagai figura awam, saya tak boleh nak halang atau lawan mereka. Cuma saya merayu satu perkara, jangan libatkan keluarga, isteri saya nak bersalin dah, kata Alif Syukri. Terdahulu Alif Syukri cetuskan perdebatan ramai lagi selepas dalam music video itu dia kelihatan menari dan diiringi sekumpulan penari. Mereka memakai set baju ketat lengkap bersamping serta songkok. Tindakannya itu mengundang kemarahan ramai yang menganggap ia tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Dan sebelum ini, Alif pernah dipanggil memberi keterangan oleh SKMM untuk membantu siasatan berhubung klip video lagu Kelepuk Raya yang dikaitkan dengan unsur bertentangan norma dan budaya tempatan. Apa-apapun, itulah jawapan Alif Syukri. Katanya pakaian tidak seksi dan menjolok mata. Apapun, kita doakanlah agar yang baik-baik saja untuk Alif Syukri dan kita semua. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.